Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Yuya Dara. Ya teman-teman, gua lagi mainin Birdie Crush. Game, apa namanya? Golf kayak gitu. Dan kalau misalnya ini tuh ngingetin gua sama game PC yang dulu banget sempat fenomenal, namanya adalah Pangea kan. Loadingnya itu dia emang Pangea banget, dan karakter-karakternya juga bisa dipilih, dan ada KD-nya juga. Tapi KD-nya kayak kurang menarik sih pas pertama. Nah, di sini kita suruh pilih karakter, gua gak tahu nih karakternya itu ntar di-equipin buat bajunya atau gimana, jadi avatarnya bisa berubah. Akan diberikan dan kamu bisa mengganti kapten kapan saja. Oh, bisa diganti, yaudah, gue pilih ini aja deh. Karena bagus. Kalau dilihat perstatsnya sih, gue ngeliat dari Birdie Crush ini enak sih ya, soalnya gambar animnya itu gambar anim, gambar avatar itu kayak lucu gitu, kayak animasinya tuh halus banget. Nah, gue langsung cobain aja buat fitur-fiturnya teman-teman ya. Lebih tepatnya langsung ke matchnya aja, karena buat fitur-fitur bisa diulik sendiri sih ntar. Nah, di sini gua udah masukin buat battle-nya, maksudnya di field-nya itu kayak gimana? Loh. Oh, gini kan ya. Nah, jadi tuh bisa kita targetin di sini. Bisa langsung ke hole in one. Cuma gua biasanya gua melenceng ke kiri dikit, jadi gua taruhnya tuh di sini aja. Oke. Dah. Kanan lagi. Nah, jadi kayak gitu. Asik juga ternyata ya. Oke. Lah? Nande? Gimana sih? Biasalah, baru awal-awal. Oh, ini itu ada garis ke kiri ya. Ke kiri itu otomatis turun kan ya. Lah? Kok begitu? Oh, sama begonya dia. Tapi ini kayaknya AI sih, soalnya cepet banget kan dia. Tuh, ini kan ada ke kanan, berarti gue kemari dikit. Kan jalurnya kan langsung ke bawah dikit kan. Are par. Bagus sih ya. Kalau dilihat, aduh imut banget. Oke, buat langsung next match aja deh. Mirip banget Pangea loh. Dan avatarnya gue suka, lucu. Bahkan lebih hidup daripada Pangea. Oke, langsung match aja. Gue ya. Seperti biasa, arah anginnya mana sih? Oh, ke belakang ya. Berarti gue naruhnya di sini. Oke. Elah, jauh banget. Cumi. Ini bagus sih sebenarnya. Jadi yang harus diperhatiin itu arah angin, apa namanya? Nah kayak gini kan, ini turunan kan, agak turun ke kanan berarti gue kemari. Karena dia rada serong ya, rada serong. Jadi ntar muternya belok kayak gini. Coba deh.
Oke, butuh banyak ini ya, butuh masuk ya. Besar. Ya udah, ini langsung shoot aja. Tuh, seneng mainnya. Tapi emang kalau misalnya apa namanya? Kalau game-game golf tuh ya kalau bisa fan service-nya rada bagus. Soalnya kalau misalnya enggak ya enggak bakal laku. Tapi jujur gue enjoy sih mainnya kalau kayak gini. Kayak apa namanya? Kayak crazy kart gitu-gitu kan, yang balapan, tapi ini lebih ke ngeliat lebih konsentrasi lah. Tapi kalau misalnya udah bukan yang hole in one kan, gara-gara tipenya kan yang hole in one, kalau bisa yang berapa pukulan gitu kan lebih seru sih menurut gua. Oh, itu bisa langsung. Nah, yang kayak gini-gini nih gua suka nih. Oke, pertama gua taruh di sini dulu. Ya deket deh. Aduh, jauhan dong. Gua nggak ngeliat angin lagi. Lupa. Si gue ya. Coba kita lihat anginnya. Anginnya maju 1,2 meter. Coba kita. Itu tadi ada ginian. Oh iya. Nggak nyampe ya. Pintar gelinding kan ya. Itu ada waktunya ya. Waduh, kurang. Gila, basoko dari situ aja deh. Yaudah sih, masih asik nih. Ini kira-kira begini deh, karena jauh begini deh. Gila, gigi gak gua. Gue menang. Gue kalah ya? Oh, gue kan menang. Iyalah. Ronde plus 1. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau gue bilang sih enak sih ini game-nya. Enggak apa namanya? Enggak ngebosenin, tapi asik sih kalau dimainin kayak gini. Semoga cepat rilis kalau misalnya di Play Store ya. Tapi enggak tahu sih, gue belum lihat di Play Store. Yang jelas ini gue lagi iseng aja. Nah, jadi begini teman-teman, buat game Birdie Crush, game yang golf-golfan, dan ini kalau gue bilang enak banget buat dinikmatin, buat dimainin santai. Tapi semoga aja udah keluar di Google Play ya, karena ya ini mah fiturnya gak usah top-up-top-upan juga gak apa-apa. Gak perlu main di PC ya sebenarnya. Kalau misalnya mobile-mobile, kalau bisa gamenya kayak gini enak buat dimainin. Apa namanya, bisa dimanapun, kalau kita lagi ada meeting atau lagi nungguin sesuatu gitu, enak banget deh buat main nyantai kayak gini. Bisa main bareng-bareng juga sama temen. Kayaknya sih bisa, pasti bisa lah. Dan ini masih CBT, sekarang belum ada di Play, belum ada di, kan gue install di TapTap ya, di Play Store kemungkinan bakalan diinstal, pasti diinstal kalau gini mah, karena ini ngejual. Karena maniak-maniaknya, sultan-sultannya game-game kayak gini tuh sebenarnya banyak banget deh. Kayak dulu tuh banyak banget yang senang main kayak ginian tuh. Dan sayang banget pangnya tutup, dan ternyata berapa puluh tahun setelah pangnya tutup itu berkeluar game seperti ini. Dan gua rasa sih enak banget buat dimainin. Gambarnya juga halus. Gua senang kalau misalnya ada, gua pasti mainin. Kalau misalnya kalau pas gua lagi nggak apa-apain ini enak banget. Terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Salam ya Dara. Bye bye. 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 길고